Yuna bangun, bangun, Yuna bangun, bangun, udah siang. Mandi yuk. Hei, belum mandi. Dari kemarin belum mandi. Diri. Halo guys, hari ini mau berangkat ke Surabaya nanti malam. Sekarang udah di kantor, berangkat kayak biasa. Sekarang jam almost jam 7, emang gue bisa berangkat pagi biar gak kena macet. Hari ini ntar malam ke Surabaya naik kereta. Gue ke Surabaya buat kitchen takeover bareng Tere sama Ari. Kitchen takeover tuh kayak, jadi gue ke kitchennya orang, berantakin dapur, masak-masak di sana. Makanannya menunya kemarin udah kita tentuin, jadi besok prepare. Mulai break KTO projectnya itu mulainya Jumat sama Sabtu, tapi mau prepare dulu. Yang paling berat adalah ninggalin anak 5 hari, itu dia lagi lucu-lucunya, kangen ya, paling ntar lewat video call kali ya, lewat FaceTime. Di sana mau ngapain ya? Masak, masak, masak. Hari ini gue bakal berangkat di Gambir jam 9 bareng sama Ardi, ketemuan di sana. Siap. Halo guys, gue udah sampai di Gambir, sekarang jam 9. Belum boleh masuk gara-gara keretanya telat. Gue udah ketemu sama sebelah gue ada, udah ketemu sama Ardi, tinggal nunggu masuk. Besok nyampe Surabaya jam 6:30, tapi kalau telat kayak jam 7 nyampenya, langsung ketemu sama Tere dijemput. Kita naik Argo Anggrek. Cuma karena gue takut naik pesawat, ya naik kereta aja. So yaudah, berarti abis ini ketemu di dalam kereta. Ciao, ciao, ciao. Udah jam 9:30, belum berangkat. Yunanya belum tidur-tidur. Tadi ditelepon masih main jam segini. Belum. Jam 10 kan? Atau gue juga apa? Emang iya? Jam 10. Ini gue mau nunjukin ini dulu. Gue mau nunjukin ini dulu. Raja Wali Food Gerbong Gerbong 3. Sekarang-sekarang ini yang pas-pas. Ini jalur 1. Betul, ada 5. Sini ya? Iya, Bandung. Bandung juga ini belum ada kan pertama. Sini bisa? Bisa, Pak. Salam aja, Pak. Salam, halo, Sob. Tadi ya, Pak? Kucing. Buset. Kucingnya bisa check-in. Tapi, kalau apa, Pak? Kucingnya check-in dua. Ini Ardi baru pertama kali naik ini. Baru pertama kali ya? Biasa naik yang 90 derajat. Hasilnya pakai AC window. Emang di sini sentral? Di, ini namanya Gambir. Oh, itu. Apa ini sih? Ini. Oh iya, Argo Parahyangan.
waktunya belum nyampe. Belum nyampe, ntar ya. Tunggu kereta. Om! Omnya! Awas, om di kuning-kuning. Kita gerbong berapa? Satu. Tiga. Kata lu satu. Berarti pulang satu. Ini ya? Yuk. Gerbong tiga. Gerbong tiga. Kakak yang biasa ya. Bing. Nomor berapa? Satu. Satu. Depan TV. Ini sih. Nama saya 6A. Ardi, kursinya kita putar aja di kesana. Jadi buat yang nggak tahu, asik buat yang nggak tahu. Ini sih diinjekannya. Bisa diputar. Kasual. Kok nggak mau di? Yoi. Pusing ya. Asik ya. Gua pojok. Aduh. Di dalam kereta sekarang jam 10. Boleh gak sih dimarahin gak sih? Enggak. Burgernya mana? Itu. Buta ya di dalam kereta. Tinggal nunggu berangkat setengah jam. Setengah 9 belum berangkat. Jam berapa? Kita dapat paling belakang tapi jadi paling depan gara-gara kursi di pusat. Kenapa? Ada TV-nya. Nontonnya kereta, naik kereta, nontonnya kereta. Bosan. Kita mau kita turun di Pasar Turi Surabaya karena besok Elusa ada KTO. KTO apa sih kabar? Kitchen Takeover. Kitchen Takeover tuh. Kitchen itu dapur. Take itu ambil, over itu habis. Jadi kitchen diambil udahan. Ya udah. Sampai ketemu di Surabaya. Nyonya baru dateng. Nyonya baru dateng. Nyah. Hei, gaya kamera baru. Apaan sih dari kampus juga? Lu depan. Halo dong, sehat. Halo. Jadi sekarang gimana? Dari Surabaya dijemput sama Tere. Ganteng ya? Tere ganteng ya? Kok di mobil pendek banget? Itu di sini udah tisunya dah. Sengaja nggak gue bilangin, biar seksi. Jadi hari ini kita mau ngapain? Tere marah nggak kita telat? Oh, udah upload. Yang kemarin udah satu tapi belum diupload, nungguin. Nge-vlog tentang apa? Yuna. Padahal udah mau makan nggak? Mau makan apa, Tere? Iya, beli kamera baru, langsung nge-vlog dia. Ini udah lama. Gak pernah dipakai, masih bego. Hai, ini sekarang kita udah ada Teng. Di... Pak, lo ganggu aja, Pak. Tuh, jempol lagi. Oke. Jadi ini di mana, Ter? Kok gak ada? Tadi gue baru tau gak ada pelangnya ya? Justru ini namanya Secret Shop, Cie. Tera lanjutin. Cepat begini. Gila. Hai. Ini kita lagi ada di Peneleh. Sekarang kita mau makan yang namanya nasi Bali Peneleh. Di acara Food and Travel. Lu ngomongnya kayak gitu ya, kayak orang di Food and Travel dia ngomong. Terus? Loh, iya kebiasaan di TV gimana dong. Ini aja sih. Ayo keluar. Aduh. Lanjutin makanannya. Iya, ntar.
Mbaknya udah begini dari jauh. Mbaknya udah gitu aja dari jauh. Mau pesan dong. Berapa nanti di Jakarta? Mbaknya eksis lah. Di, ini apa? Nggak usah dijelasin. Ini enak. Enak itu kok. Enak kok, yang enak yang di sini kok. Hauce. Tuh kan ada ayamnya. Nasi ayam, yang ini nggak usah dilihat. Nasi ayam. Menunya. Ini yang jebulan ini kan gue tolak kan dia. Hah? Komen sedikit. Kenapa? Gue gak bisa. Apa? Yang dimana? Job yang Surabaya. Assalamualaikum. Halo. Salim dulu ah. Ini mamanya Tere. Ini mamanya Tere. Angga salim dulu. Lagi kerja. Lagi kerja. Oh iya iya iya. Jangan ngapain. Oh iya, rahasia perusahaan tidak boleh, nanti disensor. Sama lo yang lah. Nanti disensor. Bisa begini. Halo, jumpa lagi bersama saya. Coba. Ini Mulut Diti, saya salah satu staff dari kerja hotel ini. Dan ini adalah mamanya Tere. Ini adalah salah satu staff namanya Mbak Fitri. Orang yang paling kece, asik. Ibu kan bau. Tahu bohong gak ya? Kayaknya enggak. Enggak jelas banget ya. Hello Mas. Itu gayanya siapa ya? Fung Bros. Lu pakai kacamata cuma buat bando ya? Iya. Iya ya, kenapa artis ya gitu ya? Pamer ini ya? Pamer. Ini kamar mandi aku. Iya kan ya? Isinya ada air, ada ember. Udah ngomong. Halo. Sekarang mau ke Kaloria. Kita mau kami alam lagi. Sok imut sih, Ten. Gue di belakang. Enggak. We have to go. Ini bukunya Tere. Iya. Asik, ayo kita baca. Ini handphone gue di mana? Di bawah itu ada itu, ada. Ada apa enggak? Ada itu, kertas. Iya, ini. Ini tuh punya sipon. Asik, siponnya dibeliin. Bukunya katanya ini harganya lumayan kayaknya. Oh, Gardema. Ini bukannya punyanya Laras ya kemarin ya? Tahu. Nice book, bawa ke Jakarta. Sudah sampai.